Satlantas Polresta Jambi membagikan helm bagi pengendara sepeda motor dalam operasi keselamatan di kawasan Tugu Adipura. Helm berstandar SNI tersebut dibagikan bagi anak-anak yang tidak menggunakan helm. Beberapa pengendara yang melintas sempat was-was akan ditilang. Bahkan ada beberapa pengendara yang rela mutar balik untuk menghindari kepungan belasan petugas. Namun beberapa pengendara yang melintas akhirnya lega karena tidak ditilang. Bahkan kepolisian justru memberikan pengarahan tentang tertib berlalu lintas. Polisi dengan ramah menertibkan pengendara dengan upaya preventif, seperti memasangkan helm hingga berbunyi klik, memberikan helm kepada anak dan teguran ringan lainnya. Selain bagi-bagi helm, petugas kepolisian juga memasang sejumlah stiker keselamatan berlalu lintas kepada taksi-taksi bandara. Operasi keselamatan IKO berlangsung sejak 5 Maret sampai 25 Maret 2018. Tujuan kami untuk memasang stiker terlebih di taksi ini, kami berharap bahwa taksi ini adalah yang pengemudi terdidik. Jadi mereka saya harapkan bisa memberi contoh untuk memberi keselamatan, untuk memberi contoh yang lain tentang keselamatan berlalu lintas. Saya mewakili seluruh kawan-kawan taksi yang ada di bandara, kami sangat mendukung adanya operasional dari pihak kepolisian Polresta Jambi. Saat ini kami sangat merasakan, yaitu untuk keselamatan kita semua. Asal Patangi, JEK TV, melaporkan.